Untuk persiapan pengamanan unjuk rasa yang akan dilaksanakan oleh beberapa serikat pekerja dan BEM mahasiswa yang besok akan dilaksanakan di DPRD Kabupaten Indramayu, kita sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Yang pertama, kita melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan serikat pekerja dan Dinas Tenaga Kerja untuk bersama-sama menyikapin permasalahan Omnibus Law ini supaya tidak melakukan aksi-aksi yang nantinya melanggar protokol kesehatan. Namun dalam pertemuan-pertemuan tersebut, dari serikat pekerja tetap akan melaksanakan unjuk rasa besok. Untuk itu kami sudah menyiapkan personil yang akan kami siapkan, gabungan TNI Polri dan Satpol PP, dan kami juga besok akan di backup dari Batalion Brimob Platoon C di Cirebon sebanyak 1 kompi, sehingga jumlah perkuatan kami besok untuk pengamanan unjuk rasa lebih kurang 600 personil. Untuk yang aksi demo besok dari mana aja? Untuk besok serikat pekerja itu ada 5 di Indramayu, dari Gas Bumi, Kasbi, serikat pekerja LPG, terus serikat pekerja dari Wiralodra, terus dan satu lagi serikat pekerja dari buruh keramik ya, yang ada di Losarang. Ditambah lagi besok juga ada bergabung 2 elemen mahasiswa dari BEM yang ada di Indramayu, di BEM Agami Gas dan BEM Politeknik Negeri Indramayu. Siapa sudah matang? Ya. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa terkendali dan kami yakin dan percaya rekan-rekan besok yang akan unjuk rasa bisa menjaga kondusivitas dalam situasi pandemik saat ini, dan kita harus juga menjaga di mana Kabupaten Indramayu sedang melaksanakan tahapan pilkada, jadi harus sama-sama menjaga karena kalau terjadi apa-apa juga yang rugi kita sendiri. Jadi kami himbau kepada masyarakat yang besok akan melaksanakan aksi supaya melaksanakan aksi dengan tertib. Untuk tagar STM bergerak gimana? Tentu saja kami telah menyikapin ya, kita melaksanakan patroli cyber dan menghimbau, mengedukasi kepada orang tua, siswa-siswa supaya tidak ikut dalam aksi-aksi unjuk rasa.